Yang saya hormati Bapak Presiden Gereja Injili di Indonesia, Pendeta Dorman Wadipo STH, dan juga yang mewakili Dewan Gereja Papua. Tuhan Yesus memberkati, selamat datang. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, dan saya hormati dan saya kasihi Dewan Dosen Seminari Baptis Norman Seilapdapir Papua, dan saya hormati para undangan yang hadirin, dan para yang lebih khusus saya hormati, dan selamat bagi mereka yang wisudawan dan wisudawati, yang cakap-cakap, yang ganteng-ganteng, yang dan cantik-cantik yang duduk di depan kita. Tepuk tangan untuk itu. Terima kasih banyak, dan juga panitia yang sudah mempersiapkan penyelenggaraan untuk sidang senat terbuka Seminari Baptis Domset dalam rangka wisudawan-wisudawati para program S1 dan S2. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdiri di sini seperti tadi Ibu Lince sampaikan bahwa dua kapasitas. Jadi ada pandu ibadah tadi yang MC, saya selaku ketua Seminari Baptis Nomset dan sekaligus pendiri, yang didirikan pada tanggal 9 Februari 2015, sekitar 5 tahun yang lalu, dan juga sebagai Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Saya mau sampaikan beberapa catatan saja. Halo Nubawa, Alapriwa, Jemaat Baptis, para pengurus wilayah, Dewan Badan, para gembala sidang, Majelis Kami Ibu, Kam Bapak Pemuda Remaja dan Sekolah Minggu, baik-baik yang selalu mendukung Seminari Baptis Nomset, Tuhan Yesus berkati. Seminari Baptis Nomset, dia lahir untuk menjawab persoalan-persoalan dalam gereja Tuhan, terutama di dalam persekutuan gereja-gereja Baptis West Papua. Karena gereja yang didirikan oleh Tuhan di atas batu karang yang teguh, Allah mau tidak akan menguasainya. Dan kunci kerajaan surga ada di pundak bapak-bapak, ibu-ibu yang akan diwisudakan hari ini. Seminari Baptis ini kami dirikan dengan pergumulan supaya gereja Baptis yang hadir di tanah Papua 28 Oktober 1956, sekitar 64 tahun yang lalu, supaya gereja Baptis ini harus hidup. Gereja Baptis, persekutuan gereja Baptis West Papua adalah rumah kita, honai kita, pagar kita, sumur kita, sehingga dia harus tetap eksis. Di dalam gereja Tuhan ini, kita kenal Tuhan itu. Kita kenal tentang juru selamat, tentang jaminan hidup kekal dan pengharapan kekal di dalam Kristus. Di dalam gereja Tuhan itu, ini kita tahu tentang kemanusiaan, tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kasih, dan tentang kesamaan derajat. Di dalam gereja Tuhan, di dalam persekutuan gereja-gereja Baptis Papua. Karena itu kami mendirikan sekolah. Sekolah orang punya pendidikan yang baik, lalu akan membangun bangsanya, membangun masyarakatnya, membangun sukunya, membangun gerejanya, membangun keluarga. Di sekolah penuh ban, liriwa penuh ban, ini kena hatim ban, ekom garak menduk, sekolah bangun ekorak, tanggal 9 Februari 2015. Ini wisuda yang pertama, pertama. Jadi wisuda tanggal 7 April di Jayapura sekitar 31 orang, 10 orang magister dan juga 11 orang S1. Dan di sini jumlah yang cukup banyak, 200 orang. Luar biasa, satu kekuatan gereja Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang sebentar lagi kami akan sahkan sebagai sarjana dan juga magister
ekina bugume te ela ni bangom ko tame sekolah kamu ko tame sekolah yang di kir pelayanan di jemaat itu sudah sekolah, tidak saya sekolah yang di kampus di dalam gedung tidak, tapi kir yang ada di pelayanan di gereja ya jemaat kini mengkota alape nak mengkota lawan ini mengkota itu sekolah, kami sudah sekolah di sana, di sini we entah kewa mengkota apa lagi kan kita kini kita langgulan kita baru itu sekolah. Jadi ada orang akan bilang begini, ah Pak Yoman nih mereka hanya belajar satu bulan dua bulan saja baru wisuda. Tidak, baru mereka bertahun-tahun yang melayani itu bukan sekolah. Yang pelayanan di bertahun-tahun itu bukan sekolah. Wae. Ya sudah, kamu semua betul sudah. Banyak keliru. Dipikir yang sekolah itu ada di gedung di situ. Tiap hari datang sekolah kasih buang uang di situ. Pikir begitu. Tapi yang kir jaga di bawah, jaga umat Tuhan, jaga tanah, jaga gunung semua itu yang sekolah di sana. Tahu nama gunung, tahu nama keluarga, tahu keturunan, tahu Tuhan, tahu kebenaran, tahu kasih, tahu keadilan, tahu kedamaian, itu sekolah. Betul? Jadi jangan pikir yang sekolah di gedung terus sampai tiap hari datang, tapi ya timung kata juga tidak kentara juga, tidak kelihatan juga tenggelam di mana. Apa orang lagi? Itu kamu yang bilang, bukan saya. Kira-kira yang baik. Jadi para wisudawan dan wisudawati dan hadirin yang saya muliakan, kita sudah sekolah. Ya, kita sudah sekolah. Jadi ini bukan akhir dari sekolah. Ke sekolah minum air mengkuban. Yang tadinya S1, nanti daftar lagi S2. Yang sudah selesai S2 tadi MP, program MP. MP itu magister profesional. S2 itu betul-betul mengerti apa yang kau pelajari tentang bangsamu, tentang gereja Tuhan, tentang manusia, tentang tanahmu, harus mengerti ya. Tentang diri kar ini sekolah seminari baptis hadir untuk itu. Sekolah seminari baptis hadir juga bagi mereka yang terabaikan, bagi mereka yang tidak mendapat kesempatan yang baik. Seminari Baptis Nomset ini. Jadi yang tidak tahu membaca, bukan tidak tahu, yang belum tahu membaca, yang beruntung belum tahu membaca, silakan masuk di seminari ini. Yang belum tahu membaca, tahu membaca tidak? Ini seminari Baptis, kok perguruan tinggi kok ini boleh baca, ini baca, ini boleh, masuk saja, masuk di dalam. Karena sekolah ini tidak butuh hanya tahu membaca, tapi yang belum tahu membaca, masuk saja. Tidak ada orang bodoh. Seminari ini hadir untuk itu. Seminari hadir untuk itu. Ya, membuat orang semua pintar, semua orang cerdas, mereka harus mengerti tentang kehidupan. Seminari Baptis Nomset hadir untuk itu. Mega kesempatan ini kita meminum sumur kita sendiri, dan seminari ini harus jaga prinsip dan sejarah Baptis. Harus jaga prinsip dan sejarah Baptis. Harus jaga itu. Dan seminari Baptis jaga bahasa lani ninone. Awarak nenoko. Ninone awarak noko jaga baik-baik. Selamatkan juga tambahnya koloner, dewa koloner kimbang kereta lani una pipai nu. Setuju tidak? Setuju. Setuju? Bahasa jari nak, jorakannya. Kuning kiriunnya juga, jorakannya. Oh juga kulinen. Oh juga kulinen. Kamet melani unak kuipainu. Gemen kamet melani unak kuipainu. Ate dan nama aku membe ini orang ibu nak kenak orang te ir kuning kiriut ini nama kaju. Di nimbang kenak, tini nama banyak kaju kaya. Setuju? Ya, tapi tuan nenek, abu kiri wanita ni, nanti kambelam pun gembel buat no. Ketua membakarnya, ketua wilayah membakarnya, gembalam membakarnya gar. Ya, saya juga ni nenek bambaya juga. Ni nenek kalau lagi arah kereta, ni nenek nampun kerak. Ya, sekarang ni nenek tak selamatkan elok. Mende seminar Baptis Nomset hadir untuk itu. Lagi arah kok,
Bungkaran orang awam memang berapa? Yang pertama, yang kedua, seminar Baptis Nomset, jaga otoritas kitab suci, firman Allah, Alkitab harus dijaga baik. Semua harus dibangun di atas Alkitab, kitab suci, firman Allah. Yang ketiga, harus jaga nilai-nilai budaya. Aduh, nagra no, makanya kono warno. Abi acara mendadak kinegi aku bak yono warna, kita jaga itu. Seminar Baptis hadir untuk itu. Kemudian sekolah kita akan buka lagi, pada kesempatan ini kita ada buka dua sekolah untuk percontohan. Sekolah untuk seminari. Iya, kau naik kiri hari waktu tadi. Omangin awalnya milik. Omangin di mana buang kan orang kara. Elegi kau naik mabok guru-guru. Oh tidak pergi mengajar. Wajib negata. Ujian dia kau daftar orang mah pilih pemerintah beli orang. Mani tipu-tipu saja. Banyak guru-guru yang berbohong banyak hari ini. Guru-guru tidak pergi mengajar. Jimmy jalan-jalan kata mereka daftar anak-anak yang tidak tahu membaca itu didaftar ikut ujian lalu mereka pergi masuk SMP, SMA, SMU tapi perguruan tinggi belum tahu membaca dan baik. Dan seminari Baptis hadir untuk itu. Seminari Baptis akan hadir untuk itu. Jadi sekarang seminari Baptis Nomset akan buka sekolah. Sekolah namanya Baptis Omangen. Itu Baptis Omangen. Baptis Omangen. Jadi kami akan buka di balik di mana? Undangan itu mana? Di mana sekolah nanya di? Oh, Cikoyoa. Jadi di wilayah Cikoyoa kita akan buka pertama di situ. Baptis Omangen buka di situ. Kepala sekolahnya undangan itu. Itu secara resmi saya kata buka dulu. Contohnya kita bikin di situ dulu. Cikoyoa. Karena dia kemarin sudah bersedia. Setelah wisuda S2 dia akan jadi guru. Itu yang betul. Itu yang benar. Cari guru untuk itu. Master itu bukan untuk jalan-jalan di mana-mana tidak. Doktor itu bukan jalan-jalan di mana tidak. Harus ke daerahmu. Didik bangsamu. Sekolah itu kan lilin kan sudah lilin sudah menyala. Jadi nyalakan lilin lain yang belum menyala. Ya. Kamu sudah isi. Jadi air itu isi yang lain untuk itu. Sekarang begitu. Jadi itu secara resmi buka hari ini. Nanti setelah wisuda langsung ke daerah. Biayanya dari wilayah itu masing-masing. Jadi kita di pemerintah itu juga kita juga sama-sama kita kerja yang apa yang kita punya. Jadi boleh cek kepala distrik. Menanti yang rahmat siap ya. Ada guru-guru akan Bapak kirim. Guru-guru yang sarjana-sarjana yang dari Nomset dari apa? Itawakupurom saya akan kirim mereka jadi guru pusatnya di sini. Jadi dari situ baru kita jangkau di mana-mana daerah-daerah. Terus sekolah yang kami buka yang kedua adalah sekolah apa? Baptis Omangen di wilayah Tiongga. Endengengen ko? Endengengen ko? Ingen. Sekolah endengengen ko? Kita buka dulu. Tiga. Nanti diwamena lagi. Kita tiga dulu. Pengelompok yang kita jalan ke sana. Ini tujuannya untuk pendidikan. Jadi, wanya goreng baju kamera buaya ke ya? Pendidikan is number one. Pendidikan. Thank you.
Thank you.